Halo semua, balik lagi di channel Zhome. Jadi di video singkat ini, saya ingin memberikan update terbaru dari embo WhatsApp iOS, yaitu versi 9.54. Buat kalian yang bertanya kenapa ada update lagi, ya jawabannya untuk memperbaiki semua bug satu per satu. Dan jika kalian perhatikan, sebelumnya emoji yang ada pada versi 9.53F itu merupakan emoji Android. Nah, karena itu versi 9.54 ini dirilis agar emojinya kembali menjadi seperti emoji iOS. Dan selain itu, ada juga beberapa dari teman-teman yang mengalami layar hitam atau gelap saat melakukan video call atau panggilan video. Nah, kalian bisa coba update ke versi terbaru ini dengan harapan tidak lagi terjadi layar hitam atau layar gelap ketika melakukan video call bersama orang lain. Oke, itu saja pembaruan yang ada pada versi 9.54 ini. Memang tidak banyak yang diubah, dan embo WhatsApp ini masih terus dikembangkan agar menjadi WhatsApp yang makin stabil, serta mengurangi bug atau error yang terjadi pada beberapa user. Jadi, harap teman-teman jangan jenuh jika akhir-akhir ini sering terjadi update, karena itu bertujuan untuk memperbaiki problem-problem pada embo WhatsApp iOS. Oke, selanjutnya seperti biasa, saya akan membahas bagaimana cara update embo WhatsApp iOS ke versi yang terbaru. So, yep, langsung aja disimak sebagai berikut. Oke, jadi langkah pertama silahkan kalian download embo WhatsApp versi terbarunya. Link downloadnya sudah saya taruh di kolom komentar video ini. Di situ saya sudah sediakan versi unclone dan juga versi clone. Tinggal kalian sesuaikan saja dengan versi yang kalian pakai. Nah, untuk mengecek versi apa yang kalian pakai, caranya kalian bisa buka WhatsApp kalian, lalu pergi ke bagian info. Jika misalnya di situ tertulis forward WhatsApp, maka berarti kamu memakai versi unclone. Sedangkan jika di situ tertulis embo WhatsApp iOS, berarti kamu memakai versi clone. Jadi silakan kalian download saja sesuai dengan versi yang kalian pakai. Nah, nanti file yang kalian download akan berformat zip, jadi silakan kalian ekstrak terlebih dahulu. Dan jika dimintakan password saat mengekstrak, kalian bisa masukkan seperti ini. Dan ingat, pastikan kalian ketikkan huruf kecil semua. Oke, setelah diekstrak, langsung aja kalian install embo WhatsApp-nya. Dan nanti setelah kalian install, secara otomatis WhatsApp kalian akan terupdate ke versi yang paling baru. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pastikan sudah subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar embo WhatsApp iOS. Oke, saya Zee pamit undur diri. See you on the next video.